sing Akainu, bro. Akainu Sakazuki. Ini salah satu admiral dari One Piece ya. Yang terkenal dengan kekejamannya. Ini dari Figure Zero, bro. Ini emang barang lama, cuma emang gue belum lama ini baru dapat ya. Emang gue baru apa namanya, baru mulai koleksi One Piece lagi setelah selama ini vakum. Langsung aja kita buka Akainu Sakazuki. Langsung kita buka, bro. Ini apa? Ya kalau Figure Zero emang gitu ya. Nih gue lihat boxnya gitu dong, cuma kertas karton tipis dan isinya list. Figurnya dia dapat satu figur, terus ini ada jubahnya juga. Ini jubahnya bisa dicopot, terus ini kayaknya penyangga jubah ya, bro. Penyangga jubah. Dan ini bisa lihat ini ada tangan yang normalnya, jadi kita dapat dua tangan, satu tangan yang ada magmanya, satu tangannya normal. Dan ini biasa, ini khas-khas Figure Zero, tambahan buat di base. Di base ini taruh dulu ya, di base. Oke, kita lihat ini overall sih detailnya oke ya. Ini salah satu yang gue suka dari Figure Zero ini, dia harganya emang agak mahal, cuma detailnya itu udah lumayan bagus ya. Untuk level PVC itu udah bagus banget. Tapi di atasnya ada lagi yang POP itu lebih bagus lagi. Cuma gue gak suka, karena kalau terlalu detail juga rasa animenya itu hilang, bro. Nah ini copot aja, ini bisa dilihat. Ini bahannya kayak gel-gel gitu, transparan ya. Transparan warnanya merah. Ini kalau biasanya kalau bahan-bahan kayak gini kalau kena efek-efek lampu dia bakal nyala. Nah terus di sini ada detail apa ya, bunga ya. Ada bunga, ini emang ciri khasnya Akainu tuh dia ala-ala Hawaii banget. Kalau kita lihat tuh sekilas dia tuh kayak Yakuza ya. Bisa dilihat tato-tatonya, biasa kan Yakuza dia pakainya bunga-bunga naga kayak gitu-gitu. Nah terus dilihat emang dari bajunya juga nih, kerut-kerutnya oke banget ya. Terus warna baju tuh degradasinya tuh oke. Jadi nggak kelihatan monoton ya. Soalnya gue sering nemuin di figurnya Ban Presto itu kayak degradasinya tuh kurang, jadi apa ya, kayak kurang enak dilihat gitu, kayak polosan gitu. Oke, terus ini kancing-kancingnya oke, detailingnya, weathering-nya boleh. Terus ini juga celananya, kerut-kerutnya, bro. Bagus ya. Emang pakaiannya formal, jadi admiral ini emang ciri khasnya begitu. Nah, terus ini sepatu pantofelnya ya. Masih mengkilat, bro. Mengkilat. Terus ini tangan kirinya dia pakai sarung tangan. Kalau yang kanan ini lagi kebakar. Kita lihat belakangnya. Belakangnya juga nggak jauh beda ya. Ini kerut-kerutnya boleh lah, detail-detailnya mantep. Ya overall gue dikasih penilaian tuh 8,5 dari 10 ya. Untuk head sculptnya nih, head sculptnya ya dari topinya. Topinya kayaknya kalau nggak bisa dibuka, topinya nggak bisa dibuka, bro. Kerut-kerut matanya nih, kerut-kerut wajahnya ini mirip banget sih sama si Akainu di animenya ya. Ini itu dari scene yang
harap yang itu bro, Marineford. Jadi pose yang ini tuh ada di scene cut-nya Marineford. Jadi yang lagi perang si Luffy itu nyelamatin Ace. Oke, lanjut ke jubahnya. Ini ada jubah kebanggaan dari Angkatan Laut. Ini dari dalamnya sih biasa aja ya. Ya paling ya bukan kotor sih sebenarnya. Dia kayak emang warnanya tuh begitu. Cuman emang kayak ada paint transfer dikit lah, nggak salah. Nah ini sebenarnya jubahnya itu semua sama untuk warnanya, cuma khusus Admiral ini biasanya warna lengannya ini beda bro. Jadi kalau aku ini tuh merah, kalau Kizaru itu kuning, aku ini tuh biru. Coba kita pasang ya. Oke, mantap. Kokoh. Gimana bro? Keren kan? Ini yang gue suka dari Admiral. Oh ya, satu lagi ada part yang belum dipasang. Kita coba. Ini tangannya sama, dia pakai sarung tangan hitam juga. Partnya cuma sampai siku aja ya. Copot. Kita pasang. Coba kita pasang lagi jubahnya. Oke, sip. Gimana bro? Mantap. Jadi pasti semua fans One Piece tuh bakalan nungguin antara fight-nya Straw Hat Crew sama Admiral. Itu pasti bakal keren banget. Ini ada satu lagi sebenarnya. Ini bagian apa ini? Buat penyangga jubah sebenarnya. Cuma kalau gue rasa sih nggak perlu ya. Karena ini jubahnya juga udah kokoh nih. Justru kayaknya lebih bagus begini. Kita bisa efek kesini, bisa kesini. Jadi kayak ada efek-efek ini bro. Kayak gitu, kalau pakai gini kayak kaku gitu. Kita taruh sini deh, diganjel malah halangin pandangan, jadi kena nggak usah. Oke, sekian dulu untuk unboxing Akainu kali ini. Selanjutnya kita bakal unboxing Kizaru sama Aokiji, jadi ditunggu di next video. Oke, see you, bye bye, thank you bro.